القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Apa kabar Anda pemirsa Umat TV di pagi hari ini? Bahagia sekali saya Satrio Herlambang kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Tadabur Quran ya. Pagi hari ini kita akan bahas Quran surat Al-Kautsar ya. Kita akan mentadaburi Quran surat Al-Kautsar bersama narasumber kita Ustaz Harman Tajang LC/MHI Hafidzullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya Ustaz di pagi hari ini? Ya. Dan kita juga berharap bahwa pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana kami di studio saat ini. Baik, untuk efisiensi waktu kita akan langsung dengarkan bersama materi dari beliau. Silakan Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali kita bersua di program Tadabbur Al-Quran. Ja'alana Allahu iyyakum min ahli Al-Quran. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran. Inna lillahi minan nasi ahlin. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kerabat-kerabat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau bertanya, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatu. Ahlul Quran adalah kerabat Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar termasuk di antara tiga surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di dalam Al-Quran ada tiga surah yang memiliki tiga ayat. Surah Al-Asr yang telah kita tuntaskan pembahasannya pada dua pertemuan secara berturut-turut yang lalu. Dan yang kedua adalah surah Al-Kautsar dan yang ketiga surah An-Nasr. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mentadabburi surah Al-Kautsar. Surah yang sangat pendek terdiri dari 10 kata dan 42 huruf. Jadi dengan membacanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita telah mendapatkan pahala 420. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf itu bernilai 10. La aqulu alif lam mim harf, dan saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Para pemirsa rahimakumullah, dalam sebuah riwayat disebutkan pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Masjidil Haram dan beliau dijumpai oleh seorang lelaki dari kaum Quraisy yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Keduanya berbincang-bincang, ya setelah keduanya berpisah, Al-As ini ditanya oleh pemuka-pemuka Quraisy. Dia bertanya atau mereka bertanya, apa yang engkau bicarakan dengan Muhammad? Maka Al-As ya, mengatakan, la'anahullah, dia berkata ya, bahwasanya huwa abtar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka orang-orang kafir mengatakan apa yang disampaikan kepadamu al-abtar tersebut, yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Mereka menghina dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela Nabi dan mengejek Rasulullah, terutama setelah kematian putra-putra beliau, Al-Qasim, begitu pula Abdullah, dan terakhir adalah Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah. Maka orang-orang kafir Quraisy berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abtar. Abtar artinya al-munqati', yang terputus. Yang terputus keturunan dan kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk
membela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang membenci wahai Muhammad huwal abtar, dialah yang terputus, dialah yang terputus kebaikannya. Mereka mengira bahwasanya nubuah, kenabian dan dakwah itu dengan bil waras atau dengan warisan, padahal dia adalah merupakan istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan balasan terhadap ejekan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad. Dan ini sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna kafainakal mustahzi'in," kami akan mencukupkan wahai Muhammad dari ejekan orang-orang yang mengejek dan celaan orang-orang yang mencela. Kemudian dalam riwayat yang lain fi sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka, tiba-tiba beliau melihat ke atas langit, kemudian beliau seakan tidak sadar beberapa waktu lamanya. Setelah beliau sadar, beliau tersenyum. Beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuat Anda tersenyum ya Rasulullah?" Beliau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan kepadaku sebuah ayat, yaitu firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Dan al-kautsar adalah nahrun wa'adanihi rabbi, adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untukku di dalam surga. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijanji dengan sebuah sungai atau telaga yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya jumlah gelasnya yang melebihi dari jumlah bintang yang ada di langit. Kemudian ia lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, ya, dan lebih dingin dari salj atau es. Barang siapa yang meminum ya seteguk dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di Al-Hawd untuk memberikan minum kepada mereka. Nabi akan menunggu umatnya di tiga tempat di hari kiamat, yaitu di tempat timbangan atau di tempat amalan-amalan kita akan ditimbang. Kemudian yang kedua adalah di As-Sirat dan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut insyaallah. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sebelum surah Al-Kautsar ada surah Al-Ma'un, dan ada hubungan dan keterkaitan antara surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar, di mana di dalam surah Al-Ma'un Allah menyebutkan empat sifat dan ciri yang buruk, dan kebalikannya empat sifat yang buruk ini kebalikannya empat sifat yang baik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar. Adapun dalam surah Al-Ma'un empat sifat yang buruk yang Allah sebutkan di dalamnya, yang pertama sifatul bukhul, kekikiran, dan yang kedua ya adalah melalaikan salat, dan yang ketiga adalah al-mura'ah atau ar-riya, dan yang keempat adalah menahan ya dari kebaikan. Allah berfirman, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim," yaitu orang-orang yang meninggalkan anak yatim, "wala yahuddu 'ala ta'amil miskin," dan tidak memberi perintah atau tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Ini sifat al-bukhul, ya, sifat kekikiran. Kemudian Allah mengatakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Sungguh merugi orang yang melalaikan salatnya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang meremehkan salat. Mungkin dia melaksanakan salat tetapi dia menunda-nunda waktunya. "Alladzina hum yuraun," sifat yang ketiga yang buruk, yang riya. Mereka salat bukan karena Allah tetapi untuk dilihat oleh manusia. "Wa yamna'un al-ma'un," dan menahan kebaikan. Dan menahan kebaikan. Kebalikannya dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar," kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar mengandung arti adalah al-khair al-kathir, ya, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Dan begitu banyak kebaikan yang diberikan kepada Nabi, syafaat di hari kiamat, begitu pula Al-Quran, begitu pula umatnya yang paling banyak dan yang pertama dimasukkan ke dalam syurga, dan juga Al-Hawd atau telaga yang diberikan kepada Nabi SAW. Jadi seakan-akan dikatakan kepada beliau, "Kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak wahai Muhammad, maka berbuat baiklah kepada orang lain." Ini bertentangan tentunya dengan sifat Al-Bukhul tadi, yaitu sifat kekikiran. "Inna a'tainakal kautsar fasalli," dirikanlah salat, perintah untuk menunaikan salat. Dan pada surah Al-Ma'un, sifat yang kedua yang kita sebutkan tadi,
adalah orang yang menyia-nyiakan salat. Adapun dalam surah Al-Kautsar perintah untuk melaksanakan salat. Fasalli. Kemudian dalam surah Al-Ma'un, Ar-Riya, mereka salat karena Allah. Makanya Allah menegaskan dalam surah Al-Kautsar, li rabbik, salatlah untuk Tuhanmu, bukan untuk yang lain. Ini sifat yang ketiga, al-ikhlas fil ibadah. Kemudian yang keempat, dalam surah Al-Ma'un, wa yamna'un al-ma'un, mereka menahan kebaikan untuk manusia. Adapun dalam surah Al-Kautsar, beliau diperintahkan, wanhar, menyembelihlah, berkurbanlah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, fakulu minha, makanlah dari kurbanmu tersebut, wa at'imul ba'is al-faqir, dan berbagilah dan beri pula makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi empat sifat yang mulia ini diperintahkan dalam surah Al-Kautsar. Yang pertama kita sebutkan tadi adalah as-samahah, ya, dan sifat kedermawanan, ya, dituntut, ya, dari kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu di antara namanya adalah Al-Karim, Al-Jawad, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ya, kemudian setelah itu fasalli li rabbik, dirikanlah salat, wanhar, dan menyembelihlah. An-nusuk, menyembelih sebagaimana yang sebentar lagi akan dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karena ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar ini, yaitu perintah untuk melaksanakan salat, sebagian ulama tafsir mengatakan salat yang dimaksudkan adalah salat Idul Adha. Fasalli li rabbik, laksanakanlah salat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah setelahnya. Dan menyembelihlah setelahnya. Kebalikan yang terdapat dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, kemudian ia menyebut nama Tuhannya. Fasalla, dan dia mendirikan salat. Yang dimaksudkan di sini, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yang mengeluarkan zakat fitri, yang kita kenal di Indonesia dengan zakat fitrah. Wadzakara isma rabbih, dan dia mengagungkan atau menyebut nama Tuhannya di malam Id, walitukmilul iddata walitukabbirullah, dia mengagungkan nama Allah, bertakbir di malam Id. Fasalla, kemudian dia salat. Yang dimaksudkan salat di sini adalah salat Idul Fitri. Jadi salat Idul Fitri dalilnya dalam surah Al-A'la, dan salat Idul Adha dalilnya dalam surah Al-Kautsar. Dari sinilah ulama kita atau sebagian besar ulama kita mengatakan hukum salat Al-Idain adalah wajib. Karena perintah fasalli li rabbik, salatlah untuk Tuhan, wanhar, dan menyembelihlah setelahnya. Ya, dan sebentar lagi kaum muslimin akan melakukan ibadah yang sangat agung ini, yang menyembelih berkurban, ya, bagi kaum muslimin yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita, ya, berkurban, ya, yang merupakan wujud dari aplikasi atau mencontoh Nabi kita Ibrahim alaihi salam dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau tinggal di kota Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Ya, walaupun pendapat yang kuat di kalangan para ulama, ia merupakan sunnah muakkadah, di mana Umar radhiyallahu anhu atau Abu Bakr as-Siddiq terkadang meninggalkan berkurban dalam setahun atau beberapa waktu untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah dan bukanlah wajib. Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu anhu di hari Idul Adha, beliau memberi uang kepada pembantunya untuk membeli daging di pasar. Beliau berkata, jika ada yang bertanya kepadamu apa yang kau bawa, sampaikan kepada mereka, inilah adha, udhiyah, kurbannya Ibnu Umar tahun ini. Jadi untuk menjelaskan bahwasanya dia bukan wajib. Namun bagi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tidak meninggalkan amalan yang sangat dimuliakan ini, yang menunjukkan ketakwaan, ya, pemiliknya atau pelakunya, sebagaimana firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah bukanlah darah dan dagingnya, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat kurban sudah ada sejak zaman dahulu sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, bahkan sebelum kisah Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu dua anak Adam. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan ingatlah, bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam yang diperintahkan untuk berkurban. Dalam sebagian riwayat disebutkan namanya Habil dan Qabil. Habil berkurban dengan ternak yang paling gemuk yang ia miliki, adapun Qabil dia berkurban dengan hasil pertanian yang paling buruk. Ya, dan ternyata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya Habil. Ya, akhirnya Qabil ini hasad dan dia hendak membunuh saudaranya. Dia berkata, "La aqtulannak, saya akan membunuhmu."
Habil kemudian mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima di sisi Allah hanyalah amalan orang yang bertakwa. Oleh karenanya kaum muslimin yang hendak berkurban, ya ikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berkurban adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah sebagaimana firman Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayami ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am 'ala ma razaqahum. Mereka mengingat, berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang maklum, 10 pertama bulan Dzulhijjah, 'ala ma razaqahum, atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah darinya dan berilah makan kepada fakir miskin. Jadi Allah berfirman, perintah kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Dan sembelihan kita harus semata-mata hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang hendak berkurban, maka carilah yang terbaik insyaallah atau sesuai dengan kemampuan kita, bisa dengan sapi, kita bersyirikat 7 orang di dalamnya yang telah berusia 2 tahun, atau bisa dengan kambing yang jantan atau yang betina yang telah cukup umurnya 1 tahun untuk 1 orang, atau dia niatkan untuk keluarganya dan itu cukup dan boleh dilakukan insyaallah. Fasalli li rabbika wanhar. Dan yang terakhir, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya yang membenci wahai Muhammad ialah yang terputus kebaikannya. Ya, dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sangat cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dicemooh, tidak perlu kemudian ya menunggu siapa yang membelanya, namun Allah Subhanahu wa taala yang langsung membela Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa pelajaran singkat yang kita ambil dari surah Al-Kautsar. Barakallahu fiikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa Mat TV, kita sudah mendengarkan bersama materi dari narasumber kita, tadabur Quran surat Al-Kautsar, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Baik, kita jawab dulu pertanyaan berikut dari siapa nih? Dari Pak Ishak di Bengkulu, Ustaz. Ya, kembali Pak Ishak. Iya, apakah bila seseorang miskin atau apakah karena kemiskinan berkurban dan haji bisa gugur? Dia tidak gugur tetapi tertunda sampai dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kewajiban bagi orang yang beriman untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu melakukan. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, as-sabil adalah az-zat war-rahila, perbekalan dan kendaraan yang bisa menyampaikan ia ke tanah haram. Begitu pula perbekalan yang ia tinggalkan untuk keluarganya. Oleh karenanya, ia tidak pantas dengan alasan hendak berhaji, misalnya seseorang menjual seluruh asetnya, bahkan rumahnya, dan menelantarkan keluarganya. Ya, oleh karenanya, ini juga menjadi hikmah mengapa berkurban itu menunaikan ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima. Karena Allah tahu tidak semua hambanya yang mampu melakukannya. Ya, oleh karenanya, jatuh kewajiban itu jika ia tidak mampu. Ya, namun dia bukan berarti bahwasanya ditutup kesempatan baginya. Kapan ia diberikan kemampuan oleh Allah, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Begitu pula berkorban. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya dari Pak Marzuki di Makassar. Hayakallah Bapak ya. Marzuki. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada nisab tertentu untuk berkorban, Ustaz? Syukran. Tidak ada nisab tertentu, yang ada adalah sifat hewan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kambing yang telah cukup umur 1 tahun ya, dan untuk domba bisa yang 6 bulan karena ia lebih cepat perkembangannya, dan untuk sapi adalah yang 2 tahun ya, untuk 2 tahun bisa bersyirikat ya sebanyak 7 orang. Adapun kambing bisa diniatkan untuk seluruh keluarga sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa mimman lam yudhhi min ummati Muhammad. Ya Allah, ini sembelihanku, sembelihannya Muhammad dan keluarganya Muhammad dan yang belum berkurban dari umatnya Muhammad. Ya, jadi tidak ada syarat-syarat tertentu, cuma itu yang disebutkan oleh Nabi kita, dan tentu dicari binatang atau hewan yang pantas untuk dikurbankan, yang tidak cacat dan yang tidak terlalu kurus, yang menggembirakan, yang bisa dimanfaatkan ya untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Pak Atu di Sulawesi Selatan, pertanyaannya Ustaz, bagaimana
doanya kalau menyembelih hewan kurban, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dan ini yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, menyembelih. Ya, di sini kita bertakbir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga disebutkan nama yang berkurban walaupun itu tidak menjadi syarat dan tidak mesti, karena sejak ia hendak berkurban niatnya telah sampai dan telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya ada hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Apakah boleh kita berkurban dengan seekor kambing betina? Boleh. Boleh, ya. Tidak masalah. Baik kurban atau akikah boleh, tetapi tentu orang lebih banyak memilih yang jantan. Ya, tetapi kalau dia mendapatkan yang betina atau mungkin lebih banyak dagingnya atau kemudian harganya mungkin lebih sesuai dengan koceknya, maka tidak mengapa. Dibolehkan insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian lagi dari hamba Allah nih, Ustaz. Apakah ada keterkaitan penyebab turunnya Al-Kautsar dengan Al-Ma'un tadi, Ustaz? Baik. Ulama kita menyebutkan ada yang disebut dengan ilmu munasabat, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain. Walaupun sebagian ulama tidak menyebutkan hal tersebut, ya, tidak menyebutkan hal tersebut, tetapi ini disebutkan oleh banyak ulama-ulama tafsir kita yang disebut dengan ilmu munasabat, kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain, surah yang lain dengan surah yang lain. Ya, dan yang keterkaitan tadi yang kami sebutkan disebutkan oleh Imam Fakhr Razi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Walaupun kita tidak takalluf, tidak terlalu memberat-beratkan diri untuk menyesuaikan satu surah dengan surah yang lain. Ya, tetapi ini adalah hasil istiqra dan tadabbur dari para ulama kita. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya dari Pak Niswan di Jeneponto, Ustaz, Sulawesi Selatan. Ayakallah. Pak Niswan. Iya, Pak Niswan. Nah. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan hari raya? Ya. Mari kita membangun perbedaan ini di atas ilmu dan bukan di atas hawa nafsu. Dan bukan di atas fanatik terhadap golongan. Walaupun kita katakan perbedaan dalam masalah ini, terutama tahun ini, al-amru fihi sa'ah, ada keluasan di dalamnya. Tetapi perbedaan yang saya maksudkan di sini antara ru'yah dengan ru'yah, bukan ru'yah dengan hisab. Antara ru'yah dengan ru'yah. Ya, apa yang saya maksudkan? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya jika ru'yah atau hilal telah terlihat di satu negara, maka yang lainnya juga sudah ikut. Ya, seperti ini mazhab Malikiyah, dan yang setuju dengan mazhab ini. Karenanya dengan mazhab ini mengatakan jika sudah terlihat di Saudi, maka di Indonesia sudah ikut. Mazhab yang kedua adalah setiap negara memiliki matla' tersendiri. Dan ini mazhab Imam Syafi'i dengan hadis Quraib yang jelas. Ya, dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama kita. Ya, oleh karenanya kedua-duanya memiliki dalil, memiliki pegangan. Ya, mari kita mengamalkan apa yang kita memiliki kecenderungan, walaupun kita ya tetap menganjurkan untuk kaum muslimin bersatu, ya, dengan pemerintah ulil amr yang kita diperintahkan, ya, karena ibadah itu sepertinya ini disyariatkan untuk persatuan dan ukhuwah, ya, dan itu terwujudkan ketika kita berada di bawah satu naungan, walaupun kita tidak menyalahkan yang mengambil pendapat Ittihadul Matali' tersebut, namun kita tetap menjaga ruh persatuan. Apatah lagi ada riwayat-riwayat yang menyebutkan ya bahwasanya beraid itu bersama dengan mayoritas kaum muslimin di negara tersebut, apatah lagi bersama dengan pemerintah, sebagaimana kata Nabi, as-sawmu yawma yasumun wa al-fitru yawma yuftirun wal adha yawma yudhahun. Berpuasa itu bersama dengan ketika manusia berpuasa secara mayoritas, berlebaran juga demikian, dan menyembelih juga demikian. Wallahu a'lam. Dan ada kaidah akhi, jazakallahu khairan, yang pernah saya dengarkan faedah dari salah seorang syekh kami di Sudan, Syekh Al-Amin. Beliau mengatakan antukhti'a fis sunnah khairun min antusiba fil bid'ah. Beliau mengatakan Anda keliru tetapi berusaha menerapkan sunnah, itu lebih baik daripada Anda benar tetapi Anda terjatuh dalam kebid'ahan. Apa maksudnya? Kalau kita sudah membangun ya masalah ini di atas ilmu dan ternyata ada kekeliruan di dalamnya, Allah akan mengampuni dan maafkan kita, insyaAllah. Kalaupun kita keliru dalam puasa Arafah, Allah akan menjadikan kekeliruan itu Arafah biiznillah. Selama kita membangun di atas dalil dan berusaha mengikuti sunnah para salaf. Dan biasakan diri kita, wahai para pemirsa rahimakumullah, untuk menghormati dan menghargai pendapat para ulama kita dan asatidah kita. Jangan karena hawa nafsu kita, kemudian kita langsung mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Taqillah. Mereka adalah
ya al-muwaqqi, yang bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun tentu yang dibangun di atas dalil dan pendapat-pendapat yang fiqah dalam masalah ini. Jadi keliru dalam menerapkan sunnah selama kita bangun di atas ilmu, maka itu sudah cukup insyaallah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wallahu a'lam. Baik. Ya, selanjutnya ada Ibu Henny di Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, barakallahu fiik. Karena terbawa lingkungan yang tidak baik, dulu saya pernah tinggalkan sholat, Ustaz. Sampai sekarang saya begitu sangat menyesal. Apakah sholat-sholat sunnah bisa menutup dosa sholat-sholat yang saya tinggalkan dulu, Ustaz? Ya, tentu meninggalkan sholat hukumnya kafir. Ya. Ya, namun ketika dia bertaubat, maka tidak perlu ia mengulangi sholat yang telah ia tinggalkan. Ya, karena dengan taubatnya berarti ia telah memperbaharui keislamannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam untuk mengqadha salat-salat yang mereka tinggalkan di waktu yang telah lalu. Jadi Ibu, alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita taufik untuk bertaubat itu sudah cukup insyaallah. Namun tentu memperbanyak salat sunnah juga sesuatu yang perlu untuk kita lakukan menutupi kekurangan kita di masa-masa silam. Ya, karena salat sunnah atau secara asal di hari kiamat yang dihisab adalah yang wajib. Ya, yang dihisab adalah wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasab 'alal 'abdi yawmal qiyamah shalah." Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Ya, barang siapa yang sempurna dituliskan sempurna. Dan jika ada kekurangan, Allah berkata kepada para malaikatnya, "Unzuru hal lahu min nafilah." Coba lihat apakah ia memiliki salat-salat sunnah, maka salat sunnah itu menyempurnakan kekurangan salat yang wajib. Jadi apa yang telah dilakukan oleh ibu ini sudah bagus dan tepat sekali. Walaupun kita katakan dengan taubatnya insyaallah telah menghapuskan apa yang ia lakukan di masa silam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada Pak Nur Wahid. Pak Nur Wahid di Lumajang, Ustaz. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau berkurban satu ekor kambing. Nah, apa cukup mewakili satu keluarga? Boleh, yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Iya. Terus kulitnya diberikan ke orang yang menyembelih sebagai sedekah, Ustaz. Sebagai sedekah dan hadiah tidak mengapa, tapi sebagai upah enggak boleh. Gitu, Ustaz ya. Wallahu a'lam. Baik. Dari hamba Allah di Riau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini apakah surah Al-Fatihah waktu salat berjamaah rakaat pertama dan kedua kita hanya mendengarkan imam saja membacanya atau kita harus membacanya setelah imam selesai? Khilaf di kalangan para ulama, dan yang lebih hati-hati adalah kita membacanya setelah imam membaca Al-Fatihah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salati man lam yaqra bi fatihatil kitab. Namun barang siapa yang terlambat atau ingin mencukupkan dengan bacaan imam, maka itu pun boleh insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ini ada Pak Ridwan di Tanjab Timur. Ahlan wa sahlan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berkurban untuk orang yang sudah wafat atas nama kita atau atas nama yang wafat dibolehkan, Ustaz? Boleh, tetapi menyelisih yang afdal. Iya. Sebagian ulama Al-Hanabila membolehkan. Tetapi yang afdal adalah cukup kita mendoakan mereka, kecuali jika mereka berwasiat sebelum meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka kemudian kita tunaikan wasiat tersebut. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. Bahkan kita berdosa kalau tidak menunaikan wasiat itu. Namun kalau dia tidak berwasiat hanya untuk diberikan hadiah atas nama orang yang meninggal dunia tersebut, maka dibolehkan oleh sebagian ulama Al-Hanabila rahimahumullah. Namun kita mengatakan, ya cukuplah yang masih hidup yang melakukan kurban. Karena mengapa di zaman Nabi SAW meninggal istri beliau, yang meninggal anak-anak beliau, paman beliau, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahasanya beliau berkurban atas nama mereka. Wallahu a'lam. Baik. Ini pertanyaan juga serupa nih. Mungkin kalau ada tambahannya bisa ditambahin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini Pak Sarimu di Wakatobi. Masya Allah. Ada pemahaman masyarakat bahwa orang meninggal boleh dikurban, boleh berkurban, Ustaz. Penjelasan yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Jadi kita katakan bahwasanya yang afdal enggak perlu, tapi barang siapa yang melakukan kita tidak ingkari. Iya. Kita tidak ingkari orang yang melakukan. Baik, Ustaz, dari Ana di Sulteng. Nah. Bismillah, bisakah kita berkurban dengan kambing betina yang sedang hamil, Ustaz? Iya. Ya. Sebaiknya dihindari. Ya, kalau kita tahu dia hamil janganlah. Tapi kalau kita enggak tahu kemudian kita berkurban ternyata ada anaknya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembelihan buat ibunya itu pula sembelihan buat anaknya. Dan boleh kita makan insyaallah. Allah a'lam. Baik. Iya. Dan pemirsa Umat TV, menarik sekali apa yang kita bahas di pagi hari ini. Sayang waktu ya. Iya, waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf juga tadi agak telat. Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ya kita bisa lebih disiplin. Baik. Apatah lagi saya lihat banyak yang ingin berinteraktif langsung ya dengan. Betul Ustaz. Baik, insyaallah.
Baik. Dan kami ucapkan terima kasih Ustaz atas waktu yang di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa terus eksis dengan aktivitasnya. Dan pemirsa Umat TV, kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan acara kami di pagi hari ini. Juga atas partisipasi aktifnya yang sudah melayangkan pertanyaannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sudah mewakili jawaban-jawaban dari narasumber kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola TV Kabel yang sudah merilai acara kami di TV Kabel Anda. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan, termasuk untuk Anda yang sedang menyaksikan acaranya di rumah masing-masing ya. Dan saya bersama narasumber kita dan seluruh kerabat kerja bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.